Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi salli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid, takmir musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, termasuk TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka walimatul urus atas pernikahan Ananda Hendra Agung Fitriawan yang menikah dengan saudari Erika Meliana Susana. Yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Bawen dan sekitarnya, jamaah pengajian Majelis Terminal Rahimakumullah. Beli ramen di pasar Minggu, ada gajah minumnya susu. Hai orang Bawen, apa kabarmu? Izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Udara malam hari ini rasanya dingin, tapi bisa menjadi hangat karena senyumanmu. Maka semuanya yang sabar bertahan di tempat ini, saya doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang berhajat dikabulkan, yang berhutang dilunaskan, yang bermasalah disolusikan, yang jomblo segera dinikahkan, dan yang ngeslot segera dimatikan. Ibu bapak yang saya muliakan, salah satu nikmat terindah syariat yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat pernikahan. Kenapa saya katakan demikian? Baru di masa kenabian Nabi, bagaimana kemudian pernikahan itu didesain sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah peribadatan. Maka awal mula hukum pernikahan itu sebenarnya adalah sunnah. An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Memberikan degan kepada kiai itu adalah sewajarnya. Tiba toh ekowan lagi degan apa kambing. Gila tak ombe lah sile tu keremitan. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa membenci sunnahnya Nabi, dia bukan termasuk golongan Kanjeng Nabi. Tapi berawal dari sunnah, nikah itu hukumnya bisa menjadi wajib. Boyo sing nyukut wedangi sing enom lho sing tuwa lho ya. Karena aku jadi enggak enak. Mohon pernah tinggal mohon bila ben cepet sunat yang mohon cepet. Campur kemayune cah iki. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah.
wajib ketika seseorang sudah berkemampuan, dia mampu secara jasmani dan rohani, awake sehat, tur wis duwe pekerjaan, kalau tidak segera menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan. Maka nikah hukumnya wajib. Maka nyuwun dawu, kok ana bocah enom wis duwe kemampuan? Nabi dawuh, ya masyarah sabab, wahai para pemuda, sing dijeluk pemuda nih, pemuda, pemuda itu harapan bangsa, pemudi harapan pemuda. Manis tato aminkumul ba'ah, maka barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan jasmani dan rohani, lahir dan batin, falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Gidawuh. Kenapa harus segera menikah? Ya nyuwun sewu, tujuan pernikahan nanti kita lihat. Falyatazawwaj, maka segeralah menikah. Fa illam yastati, ning lak awakmu urung iso nikah, urung iso niku pengertiane kata, mbuh urung ana gelem sing dilamar. Sing jenenge rabi niku lak kudu padha senengi. Lak sing lanang seneng, sing wedok ora seneng, ora jadi. Sing wedok seneng, sing lanang ora seneng, ya ora jadi. Mila kudu padha-padha senengi. Mila ana pertanyaan ngeten, sajajane wong tuwa niku wong tuwa lanang. Mbuh wong tuwa wedok niku njodhoke anak iki sajajane entuk apa ora? Entuk selama anake ya seneng. Lah awakmu jodohke anake ora seneng, dadine datuk maringgi karo Siti Nurbaya. Kula niki mikir anaknya kadang-kadang mumet, Pak. Anak sakniki niku modele dikandani mbokne wani, tapi dikandani pacare meneng. Gak bahaya dah. Dikandani mbokne ngelawan, dikandani pacare meneng. Maka saya kadang-kadang itu mikir, sebenarnya susu siapa yang kamu hisap duluan? Jenengan paham napa kacang yang ini sana? Wis tuwa aja doyan susu. Nyape anak kali nyape bojo itu lebih gampang bunyi. Kayaknya ini kalau ya ngomong. Kenapa bu? Ngadek. Wis ra urun ngatur-ngatur. Sing dimaksud fa'ilam ya stati, kalau kamu tidak mampu atau belum mampu, sakjane ya duit-duit, tapi sing dilamar ora gelem. Tapi jarang lah. Wong wedok saniki lak sing didelok sakjane mboten rupa. Tapi bondo. Sing didelok niku saniki nyuwun sewu, mboten good looking tapi good rekane. Mila wong lanang sing elek iki tak kandhani siji. Cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas. Kenapa? Karena karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas. Nah, tapi wong wedok zaman saya ini bahaya. Perempuan itu mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati. Iya. Tapi oleh wanita ingatlah, laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai. Iya. Dolan ning Bandungan ke lara cinta ning kuwatuku. Gus Mipta kok ngerti, yo ngerti aku kaya ini londe kok. Dadi sing dimaksud kemampuan niku nyuwun sewu, fa ilam ya stati, lawak urung iso nabi, fa alaihi bisyam, kon poso. Kenapa kok solusine pos
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena poso itu bisa menjaga pandangan dan menundukkan kemaluan. Milo kula niku kelingan para kiai sing rawuh nggih. Kok kula ngaji teng lokalisasi ketemu mbak-mbak PSK utawa kula ngaji teng karaoke ketemu mbak-mbak pural. Niku biasane kula pengajian pas kula dalam keadaan berpuasa. Milo napa kula niku kok sregep poso ndawut sedina poso sedina mboten. Kaya kula niki pas poso. Sesuk kula mangkat ke Jakarta pas mboten poso. Sisuke poso meneh. Sedina poso sedina mboten. Niku jenenge poso Daud. Termasuk bulan Ramadan kula nggih Daud. Ya ora masuk Ramadan Daud. Soale nyuwun sewu, kula niku lak ketemu Mbak-mbak wonten kula dalam keadaan poso. Ayem utek kula ayem, weteng kula ayem, manuk kula. Lah kula ditakoni, "Ala, kiai iki sak janjane ngaji karo mbak-mbak sing seksi niku sak janjane pengen apa ora?" Pengen. Ya pengen lho ngaku ki ya menungso e, Pak. Ya lumrah-lumrah mawon. Terus solusine pripun, Gus? Ya ngebet. Maksud kiai, kan ora pantes. Jadi kula poso. Undang-undangnya pernikahan seperti pernikahan hari ini Mas Rendra sama Mbak Erika. Mbak Erika, kalau kamu punya suami berkumis pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Kumis pun cici Indra. Kumis sama tau. Cinggotnya loro. Ini anak ini, maksudnya berapa dia anak? Oh boten ponak. Tak pikir wis JP. Niki syariate pernikahan. Ayate nopo? Jelas. Ar-Rum 21. Ayat niki sering ditulis teng undangan pernikahan. Sing dereng kebacut nikah utawa merencanakan pernikahan, saya wasiatkan satu hal. Jangan kamu tulisi undanganmu dengan ayat Quran apapun. Itu menurut saya bagian dari penistaan ayat. Contoh undangan pernikahan ditulisi Ar-Rum 21 wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Pertanyaan kula, undangan niku lak bar diwaca bar kanggo biasane diguak napa disimpen? Lan jenengan nulis ayat teng undangan kuwi berarti padha karo ngenyek ayat. Soale bar diwaca undangane di gua berarti karo gua ayat di gua tentang sampah. Pertanyaan kula ngeten. Pentinge nulis ayat teng undangan niku kagem napa? Men ketok Islami, Gus. Lah pengen ketok Islami, aja nulis ayat teng undangan. Tapi si Mbak, sapa kuwi jenenge? Erika dandanono raine kaya kubah masjid. Kok dadak kaya ayat barang, Pak. Ngene apa mboten, Pak? Mula gawe undangan niku sing simpel mawon to. Mohon hadirnya atas pernikahan anak kami Rendra dan Erika pada hari ini, jam ini, tanggal ini, tahun ini. Ngisore ditulisi mohon 200.000. Lah nyatane lho, mohon doa restu. Dikai restu ra dikai sumbangan 200.000 ya merengut. Nggih napa mboten? Luwe penting restune napa 200.000? Kula gini dari tenang. Ibu-ibu wonten iki biasane lak disungkemi karo anak wedok pas ngrabek ngene kok. Niku lak biasane nangis iki napa mboten? Kula pikir niku mergo napa nggih? Tak pikir niku mergo ternyuh mergo anake rabi, ternyata ora. Begitu anake wedok sungkem mbone ngendikan, "Oh walanduk, nduk gara-gara ngrabekke kowe ibu tuno." Tendone rong dibayar, cateringe utang, ngundang kiai larang. Takone telat matamu gitu kan.
bagi-bagi waktu yuk. Ngerawurungnya cewek. Mau gari lungguhnya ngomong ganteng kakan protes. Karena aku mampir Bandungan sih. Selalu ada Nabi Muhammad. Ya aku langsung menang nih. Gulang gawe undangan leca banter barang wis. Rasa motorisi ayat-ayat apa-apa wis. Biasa-biasa wis. Kalau kini biar undang, pengenikan kulon itu serang gawe undangan, rono catering, kulon yura maca, ora dandan. Soalnya kulon nanduin, nopo-nopo. Ora kok ngirit banget. Kulon itu rabi kali bundan, itu nyuwun sewu. Kulon itu zaman semuanya nanduin motor Supra Fit, takdol pitung juta. Ini ku tinggu ragat, rabi sekabean. Motor Supra Fit, tak ijol ke motor sing iso ngentut. Jadi nyuwun sewu, duit pitung juta tekan bundi, pak. Tinggi undi ke lamar bujo kulo. Sakantes-kantes yang mawat tadi. Sajajani mbak kulo gak suge wong kulo niku mbak kulo kaya tujuh turunan kok. Ini masalahnya kulo keturunan nomor songo. Terus kayaknya nanti gue ya apa? Wong kulo niku asini main ditolak karo mertua kulo. Mertua kulo nganggur. Kan kadang-kadang wong tua saat ini gue aneh. Anaknya dipacari ikhlas, anaknya dirabi ora ikhlas. Jajal, pacaran. Sanggul kan, bu, anaknya tak ajak gih. Kono nih Borobudur, rogol manunge. Apa? Oh, kontrol Bimo lagi lagi. Rogol, yo kono makan. Pamit meneh, bu, anaknya kulo ajak gih. Neng anu, neng Bandungan, kono makan. Anak dipacari ikhlas. Tapi kadang-kadang mbok niku kurang ajar. Begitu dilamar ditakoni macam-macam. Bu, anak jenengan kula lamar jeneng kula pek bojo. Asal apa mboten? Ki pekerjaanmu ki apa? Gajimu pira? Kok wani ngrabi anakku sesuk anak bojomu mau pakani? Kurang ajar. Anak dipacari ikhlas, anak dirabi wong tuwa ngel-ngel. Padahal ana kejadian apa-apa sing paling rugi niku wong wedok. Soale bocah wedok kuwi kaya lombok, payu bobrok ora payu bosok. Kene persiapan kulon ku bengi. Bayai, bayai. Kembang, kembang kantil. Manten nanyar direk bedil ana celereti bonjondil aku kaget cekelan kini lawan kaget cekelan apa kene kok bentil iki sangkem iki sampeyan iki kamu kok wis adem gitu kok adem lho. Adem istigane kambil kopine adem ambune sangit kere-kere masa ya duit sumbangan entek derek kok iso rebo niki bareng jam niki mau dijawab apa derek oh ya mesti jam wis entuk. Aku nunggu kamar langsung nyanyi rebu jumu nengani kan bertemu lawak sining pinggir di coplos ora pena luat di untal gajah pengen pena sing di coplos bay sing tengah iya mondo karo bojone nggih asal pak gitu sing ra entuk niku lak karo bojone tangga aku tak kandani Wery Echan apa? Sama jenengmu? Dendra. Kalau bojo gue aja terlalu serius nih. Gue rakan dani. Melubuk kamar gue yon wahi. Teljaina orang udel ora pena. Udel ngerasa pena sing ditu udel gangan. Woi, kok ini adem cok? Thank you.
ayatnya niki kula wacake. Tapi kula sepindah malih pesan, ayatnya aja ditulis tau undangan. Wis rasa ngundangan semacam-macam. Kula niku paling wedi, Pak, menggunakan atribut-atribut yang berbau ayat Quran kula wedi. Kaya topi mawon ana tulisane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kula niku ora wani nganggo. Khawatir tidak bisa menjaga kemuliaannya. Kula wong NU. Kula lek ana wong aku peci NU, kula tak seneng lah. Peci digawe gambar NU kula ora apa-apa. Sing pecine NU tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Ana kaos digambari NU aku jeneng ding lah. Ana baju gambari NU aku ora apa-apa. Ana serban gambari NU aku ora apa-apa. Tapi lek ana sarung digambari NU, aku ora lilo, ora rido. Sangga lak sarunge ora gambare NU, Pak, mlebu WC ngising. Sarunge ra dicopot. Mosok gambar NU kok nyawang siletmu. Kuwi ora pantes. Gene apa mboten? Nggih. Dijogo wonten. Mosok nek kene NU nek kene plok lho, plok karo ngising. Ora pantes kok. Nah, kula niku wedi nganggo atribut-atribut sing berbangsa ayat kalimat thayyibah niku lho nek kaya Mas iki, lak nganggo jaket rompi nuwi. Aning wis dicopot. Kan kuwi ana tulisane Muhammad, dicopot. Mosok ning wis wis muyu ora cewek, wae. Ana tulisane Muhammad ora pantas. Mila kula ora wani tenan. Mila kula juara nganggo atribut-atribut ngoten iki. Soale khawatir pertanggungjawabane karo Gusti Allah. Kula niku tau nyekseni mata kula. Ana wong nganggo topi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nuyuh ning pinggir dalan. Wis ora cewek malah diselenti indase. Cewek malah sangune obat diobat ABD. Kopi ni endi? Oh ya mak, lu ngaji di tengah terminal lor. Abu Riado. Diperhatikan tenang. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan pasangan dari jenis kita sendiri. Artinya apa? Wong kuwi yo rabine karo wong. Saniki malah do gawe sensasi, Pak. Ana wong rabi karo kire. Lah niku malah rabi karo kiri-kiri didandani ada Jawa. Kuwi ngenyek tradisi Jawa. Wong iki rabine karo wong iki. Lah kaya teng sing tengawi wong karo wedhus. Niku nyuwun saya wis salah kaprah. Soale napa? Awake dhewe niki diciptakan dari jenis kita sendiri. Maksud iki wong ya karo wong. Mila napa Allah niku mesti gawe umat niku pasang-pasangan, ana lanang, ana wedok. Berarti wong lanang iki rabine ya karo wong wedok. Kok ana wong lanang rabi karo wong lanang niku nyalahi kodrate Gusti Allah. Kayak penggemar ragil Jerman kayak. Nyuwun sewu, niku wis kodratullah. Mila kula niku biyen nolak keras jaman Dorce Gamalama berwasiat minta dimakamkan secara perempuan. Soale Dorce niku asline lanang. Namanya Dedi Yuliardi Ashadi. Diceluk Dorce. KTP aslinya Dedi Yuliardi Ashadi. Kula takoni karo wartawan, lan apa beda Gus matine wong lanang karo wong wedok kuwi? Ngrumati. Ya beda. Bedane teng pundi? Siji. Lah wong lanang mati jenenge almarhum, wong wedok mati almarhumah, banci mati aluminium. Cara salate jenazah. Niku lagi beda, Pak. Bedane teng pundi? Kalau sing mati lanang niku hada, sing wedok hadihi. Kain kafane yo beda. Wong lanang niku telung lapis, wong wedok limang lapis. Kain kafane wong wedok luwih kandel tinimbang wong lanang. Niku pemahamane apa? Wong lanang kudu paham, wong wedok kuwi wis mati wae tasih boros. Apa meneh sih urip? Mila lamaran pengajian
pengajian mesti raine boro sing wedok tinimbang sing lanang. Contone iki lah. Sing lanang belas nang aku weda. Lah kok ini teko. Mergo ning terminal kok ini gelasnya angkringan. Angkringan, tapi ambune sangite ya. Salah lah ngopi tekan iku gerang be kopi. Ah. Ning donya iki sing iso gawe aku mung loro siji kopi loro bojo. Iya. Jal kok begini lah Sindra kalon karo Erika. Ger opo ah? Iya. Ya ah goblok mosok kono ger. Malah her. Bagi calon apa ngingu sapi. Bido mene kedalaman kuburan. Kuila kudune wong wedok luwe jero apa luwe apa ilamane jero yo. Luwe cetek. Kuburane wong wedok kuwi luwe jero. Wis beda meneh. Cara ndongake ya beda. Wong lanang mati, Allahumma fir lahu. Wong wedok mati, Allahumma fir laha. Lanang hu wedok ha. Baci hu ha. Sampe tau. Kula niku masih niku lho ngomong ragil. Biyen nek sing wani podcast ke si ragil niku lak dadi korbuser. Sing wani negur dadi korbuser langsung niku nggih kula. Soale dikandani sapa-sapa ra manut. Mergo penontone kathah. Tak parani. Kowe tak kandani tak botak. Kecang-kecang botak. Jadi korbuser itu kan mampu menumbuhkan semangat untuk orang lain, tapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Kowe kudu mau hapus videomu kuwi. Dek takon, "Lha nopo, Gus?" Tak kandani yo, Dek. La'anallah man amila amala qaumil Lut. Allah itu melaknat orang yang melakukan perbuatan umatnya Nabi Lut. Bojone Nabi Lut itu bukan pelaku LGBT tetapi pendukung LGBT. Niku mawon diadab karo Gusti Allah. Lah ana wong berperilaku LGBT karepe dhewe ora aja-aja kula ra iso ngopo-ngopo. Tapi lah wis mengkampanyekan LGBT niku mesti kula musuhi. Soalnya lah niku terjadi membesar di Indonesia, bisa jadi Indonesia diadab karo Gusti Allah. Mila bocah bawen kudu paham, Allah itu menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Lawang lanang ya pedang-pedangan kok malah duluk-dulukan. Iya. Sing bener ki yo ngene iki, lanang wedok. Sing wedok rada putih, sing lanang ireng yo sama dia pas-pase. Mending Rendra, lah wingi tanggoku sing rabi sing lanang cuwilik sing lawe dok lombokmu. Lah aku bayangi kaya lombok ning dhuwur tahu. Selamatan gitu. Ya ngono vokalisi cahuna mau bini tolak angin gitu ya. Pengajar orang ngomong tolak angin gitu. Oh, acuri mau. Sangoni dong. Podo cok. Lagu kewe, lagu apa ya sing anyar saya. Iwa Bandung. Iwa Bandung ono iwa sampah. Si Rendra ganteng, muka bojone. Semangat kok papa, gimana sakit Erika? Wih bapak Eva kali sih, kau es tolong gua tuh aku nak biar. Ibu biasa enam ya Allah, kau kali sih tungguet. Kau barang baru stok lama. Ada. Salam ala Nabi Muhammad. Amin.